Ya, aku malas mula cuci kereta rumah hujan lah tu. Empat lagi ya. Si nampak jalan. Langit pun gelap nun, gelap aja. Aduh. Nah memang pantang cuci hujan. Cuci hujan. Cuci kereta ada hujan, tapi kita sayang sayang aduh. Hai semua, selamat petang. Jumpa lagi dengan Harry Amman Biruj. Petang ini santai-santai kita berada di Bandar Kluang sama co-driver saya. Dia co-driver saya, geng. Mr. Ezra Biruj, my co-driver untuk petang ini. So, vlogging yang simple saja di Bandar Kluang. Kita mau cuci kereta. Kereta sudah lama tidak cuci. Agak berdebu lah. Tapi itulah mengikut sejarah Abang Biruj cuci kereta. Kalau dah cuci kereta mesti hari hujan. Tapi tengoklah awan pun gelap-gelap juga, geng. Tengok awan tu gelap-gelap lah. So sekarang kita berada di Bandar Kluang. So kita akan menuju ke car wash. Dia cuaca kita, geng. Tengok. Kalau mau cuci kereta mesti sejak hari hujan. Aduh. Tapi apakah daya, kereta pun sudah banyak dia punya tu. Debu-debu dia banyak. Okey, semua kita boleh settle lah. Cuci luar tu. Okey, geng. So kita road vlogging sekejap sebelum sampai ke car wash. Enjoy the view, geng. Geng, apa nama tu? Co-driver saya agak anxious sikit. Okay, sebab kita sedang menunggu. So dia agak gelisah sikit lah. Okay, jom tengok kartun. Sekejap ya. Sekejap, kita tengok kartun sekejap. Say hi. Hi. Okay, geng. Kita sekarang menghampiri tempat untuk car wash. So, petang ni agak ramai, geng. Okay. So, jangan risau. Memang menunggu beratur tu adat. Memang adat lah kalau kita pergi tempat yang memang tempat-tempat orang lah. Okay, so ini pekerja dia agak ramai. So servisnya boleh cakap laju lah, geng. Dia ada tim dia, ada yang tim bagian basuhan, ada bagian internal kereta, ada bagian mengering kereta lah. Okay, ini adalah baris depan. Belakang tak payah cakap lah, geng. Belakang tu ada satu, kalau tengok dari sini nampak satu kereta. Tapi panjang jugalah baris ni. Bayangkan kita dari belakang tadi dan sekarang kita berada di depan. So, stay tune ya. Okey. Kita sekarang memasuki bahagian untuk cuci lah. Untuk bahagian sabun tu. So, di hujung sana tu bahagian pengeringan. Dan di sebelah kanan ni dia bahagian apa nama tu? Dia bahagian untuk kalau mau cuci dalam lah, vacuum dan sebagainya. So pretty much memang kru dia banyak lah. Okay, kru dia memang banyak. So tidak risau lagi, memang cepat jugalah.
yang kadang-kadang buat dia slow tu adalah apabila peak hours dia lah, kereta banyak ke apa. Tengok geng, oh sampai belakang geng berbaris tu. Tengok kita dari belakang tu tadi geng. So memang orang ramai datang ke sini lah. Datanglah ke sini geng, SJ Auto Car Wash di Jalan Bakar Sampah Keluang. Jangan tanya saya kenapa jalan tu nama macam tu. Memang macam tu lah nama dia. Dia unik. Nama dia unik. So geng, okay, kita akan rakam dia punya proses dekat sini lah. Saya share dengan geng-geng di luar sana. Macam mana pelaksanaan drive through car wash ni. Okay, so tayar tadi sudah settle. So ini dia adalah bagian untuk sabun lah. Okay. So dia akan ada kru dia untuk ni lah. Juga depan tu geng, dia punya tukang kering tu ada sampai 5-6 orang geng. So memang kerja sini memang cepat lah. Okay, ini tukang sabun dia. Dia akan basuh-basuh bagai yang tu lah. Tadi lah. So, sekarang di sabun geng. Hai co-driver. So, okay. So, tugas kita geng, duduk dalam kereta saja geng. Duduk dalam kereta dan kita hulur untuk buat payment nah. Sebenarnya ni first time Amang Berus. Selalu nampak drive through car wash ni kalau melalui jalan Keluang ni lah, tapi tak pernah mau try. So ni adalah first experience. So far so good. Cuma menunggu tu ada lama sikit. Tapi biasalah tu. Bukan kita seorang saja yang berkereta, ramai orang berkereta. Semua mau pergi car wash untuk cuci. Okay. So overall not bad, boleh tahan bagus. So nanti kita akan tunggu seterusnya macam mana. Dia pun sedang basuh-basuh ni. Okay. Yang penting kotoran yang tebal-tebal tu yang kita mau hilangkan. Okay. Kalau setakat dia nipis-nipis biasa tak ada masalah lah. Okay saja lah. Okay. So, kebanyakan customer rasanya diorang pilih yang untuk cuci luar saja, dalam diorang ni sebab semua orang mau cepat kan macam tu. So okay, so sekarang kita akan bersihkan. Dia dah buangkan sabun tu geng. Selalu tengok dalam TV saja. Kali ni betul-betul experience lah duduk dalam resto car wash. Memang saya jakun geng lah, memang sakai saya. Orang Sarawak cakap sakai. Okay, purpose experience macam ini kan. Co-driver, are you okay? Co-driver saya pun sudah. Okay guys, sudah hampir complete ya. Ringan, kalau cuci dalam geng, boleh pergi sebelah ni lah. Boleh polish, boleh wax sekali lah. Sini dia akan buat lap-lap macam ni dan akan wax kita punya tayar lah dan buang angin sahaja.
angkat lap semua lah. The team dia akan polish, yang seorang tu dia akan polish kita punya tayar. So overall geng, memang kalau kita seorang saja sini, prosesnya tidak akan menjadi terlalu lama lah. So kita sudah selesai di drive-thru car wash. So harga memang ikut dalam bot dia yang kat depan tu, memang RM10 lah geng. Tak ada hidden charge, tak ada charge tambahan dikenakan. Memang RM10 itulah dia punya charge lah. Okey, so kita sekarang mau bergerak balik. Okey, sebelum bergerak balik, kita bagi rating dulu untuk JC Auto Car Wash. Out of 5, service dia memberi skor 4 star. Okey. Not bad lah, cuma tadi agak menunggulah. Okey, tapi tak, itu tak ada hal lah. Okey. Tapi kalau tiba-tiba kereta kita seorang situ, memang dia akan jadi sangat cepat dan cepat siap. Okay, tak sampai 10 minit pun. Okay, what to do? Masa ni memang peak hours, memang orang tengah ramai. Okay, geng-geng di luar sana, di Johor, di Keluang ke, kalau ada datang pergi Keluang, mau cuci kereta ke, mau cepat, bolehlah pergi JC Auto Car Wash di Jalan Bakar Sampah, Keluang, Johor. Okay, RM10 untuk sedan, 12 ke 13 tadi ya, untuk 4x4 sedan dan SUV lah, kereta yang besar-besar. Okay geng, thank you sudah menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you. Goodbye.